Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadik Official. Video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat teks atau tulisan dengan efek emas atau gold dengan menggunakan Adobe Photoshop. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kita buka Adobe Photoshop-nya. Langkah pertama, kita akan membuat dulu lembaran kerja baru. Kita masuk di file, pilih new atau tekan Ctrl N pada keyboard. Nah, disini di pengaturannya kita pilih Excel, kemudian teman-teman masukkan angka debitnya 1600, kemudian di headnya itu 800, resolution-nya 70 debit, pilih RGB, kemudian teman-teman bisa mengatur di sini 16 bit atau 32 bit ya. Kemudian pilih background contents-nya itu white. Selanjutnya kita akan merubah background ini dari putih menjadi hitam. Teman-teman masuk di edit, kemudian pilih fill atau tekan shift F5 pada keyboard. Kontennya use buka black, kemudian pilih text. Kita sudah mendapatkan background warna hitam. Selanjutnya kita akan membuat tulisan. Teman-teman masuk di horizontal type tool atau tekan T pada keyboard. Nah, setelah muncul tanda seperti ini, warna teks kita akan ganti. Jadi bisa langsung teman-teman pilih ini atau yang sini. Kita ganti warnanya, dia jadi warna hitam, jadi warna putih. Di sini di pengaturan RGB-nya, di sini ada 255, 255, dan 255. Setelah itu pilih OK. Nah, sekarang kita memilih jenis huruf ya, teman-teman. Untuk jenis hurufnya di sini saya memilih Times New Roman. Extra bold, jadi tergantung dari selera teman-teman jenis hurufnya, tapi saya menyarankan kalau untuk memilih jenis huruf ini cari yang sudut-sudutnya itu lancip ya, supaya kelihatan efek tiga dimensinya. Selanjutnya kita pilih ukurannya 72. Nah, ini kita ketikkan sebagai contoh. Selanjutnya kita besar, jadi pada saat teman-teman memperbesar itu tekan shift alt ya, supaya bentuknya itu dia tidak berubah ya, ukurannya tetap simetris. Karena kalau anda terlihat tekan shift alt, please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Nah, langkah selanjutnya itu membuat tulisan apa itu. Kita akan buat aplikasinya dengan menekan Ctrl J atau latihan pada daerah to hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Just tell me that I can't.
ukuran stylenya kita pilih refleks, kemudian blend modenya normal, ini juga 100, kemudian scalenya itu 100. Nah selanjutnya kita masuk di bevel and embossnya. Jadi di bevel and embossnya ini stylenya kita pilih inner blow, kemudian teknik kuenya itu kita pilih chisel hard, kemudian size nya di sini teman-teman bisa menggunakan panah atas atau panah bawah untuk mengatur. Jadi kita kasih lebih lancip hurufnya ini, atau bisa langsung ketikkan. Misalkan di sini saya pakai 42 ya, lancipkan seperti ini backnya. Kemudian softennya 0, angle-nya ini 120. Di gloss contournya teman-teman pilih ring double yang ini. Kemudian centang anti aliasnya. Kemudian highlight modenya pilih screen. Shadow modenya multiply, ukurannya itu 75x75. Setelah itu untuk strukturnya teman-teman di sini masukkan ukuran itu 170. Jadi kita tambah jadi 170. Setelah itu kita masuk di inner glow. Nah, di inner glow ini blend mode-nya itu dari screen kita ganti menjadi multiplay. Kemudian di pengaturan warnanya teman-teman klik double ini. Kemudian di stop color-nya yang sebelah kiri, nah di sini isikan 232, kemudian 126 untuk greennya, dan untuk blue-nya itu 31, kemudian pilih OK. Isikan yang sama juga di sebelah kanannya, 232. Satu pilih OK, kemudian setelah itu pilih OK. Kita sudah mendapatkan warna mas seperti ini. Selanjutnya di size nya ini ya, di coki elemen size nya ini teman-teman isikan sampai 70 ya. Kemudian ini di bawah 50%, 0% OK. Kemudian setelah itu teman-teman pilih OK. Jadi ini sudah. Jadi untuk mengurangi warna mask ini teman-teman bisa semakin ke atas dan semakin besar ukuran ini backsnya, semakin dia semakin kecepatan masknya. Kemudian kita masuk di tulisan harum ya. Kita masuk kembali di layer stylenya, pilih blending kemudian. Kita mulai dari stroke. Nah di stroke ini teman-teman offside di positionnya, kemudian normal colornya di sini teman-teman ambil gradient. Setelah itu klik double ini, ambil langsung tadi yang gold yang sudah kita buat. Jadi ini gold, kemudian pilih OK. Selanjutnya linear 90, OK. Yang ukuran struktur size nya di sini kita kasih di angka 8. Selanjutnya kita masuk di bevel dan embossnya. Stylenya ini teman-teman pilih stroke emboss, kemudian tekniknya chisel hard. Di sini kita naikkan dia sampai di 8. Selanjutnya 120x30. Di gloss contournya kita pilih kembali double ring, kemudian centang anti aliasnya, ini screen multiply 75x75. Lalu kita lanjut lagi di outer glow nya nah di outer glow nya teman-teman sekalian, di sini kita klik ini, kemudian di stop color-nya ini teman-teman isikan
132, kemudian ini 128, kemudian volume itu biasa. Oke, kita lanjut lagi yang di sampingnya ya, 232, kemudian 126, kemudian 31, kemudian oke. Di sini blend mode-nya screen, kita kurangi di sini opacity-nya jadi 40, kemudian screen-nya ini yang di size-nya kita tambahkan jadi 57. Setelah itu teman-teman pilih oke. Ya, sudah, ini kita aktifkan di atas ini. Ini teman-teman sudah jadi tulisan effect bold-nya. Selanjutnya kita akan buat lagi satu layar untuk memberikan dia efek kilauan. Jadi teman-teman, ini brushnya, brush tool, kemudian aktifkan ini assorted brushes ya, klik. Besarkan dengan menekan tombol perawal sebelah kanan untuk membesarkan dan untuk mengecilkan itu. Jadi positifnya teman-teman bisa tambahkan atau bisa kurangi. Jadi untuk pemberian kilauannya nih tergantung teman-teman ya, teman-teman mau menempatkan di mana, sesuaikan saja sesuai seleranya. Nah selanjutnya tulisan ini kita akan buat dia transparan di bawah. Jadi kita klik effect bold, kemudian arum kita tekan Ctrl J untuk membuat duplikatnya. Kemudian yang copy tadi kita seleksi, kemudian tekan Ctrl, kemudian pilih Ctrl E ya, untuk melakukan merger. Pilih eras itu, kita kurangi opacity-nya jadi 1, kita perbesar. Selanjutnya teman-teman, di opacity tulisan ini kita kurangi lebih transparan. Nah seperti ini teman-teman ya, pembuatan tulisan dengan effect bold. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video lain dari saya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.